tipu lah, tak ada perasaan. Dia rasa macam tengok je orang ada anak, orang baru kahwin setahun dah ada anak, aku 7 tahun tak ada. Sedih, memang sedih, tak dinafikan. 7 tahun mendirikan rumah tangga, pelakon Aprina Manrosa mendedahkan dia sudah menjalani rawatan persenyawaan in vitro IVF pada penghujung tahun lalu. Seting, sekarang ni memang mulut orang kita tak boleh tutup. Sebabkan mulut orang lah kita sebenarnya infected. Kalau tak ada orang mulut, kita okey je. And bagi I dah 7 tahun. Kalau Ukasha dia masih baru 2 tahun. 7 tahun pun masih boleh sabar, boleh menahan orang punya mulut. So bagi I, untuk Usha, dia pun kena strong macam I juga. Kena kuat lah. Sebab benda ni semua rezeki kan. Kalau Allah nak bagi, bagi. Kalau Allah tak nak bagi, maknanya it's not the right time lagi. Okay, nasihat I, macam saya cakap tadi lah, kalau Allah nak bagi, dia akan bagi the right time. Kalau belum ada rezeki, belum ada bermakna, mungkin sebab dia tahu, Allah tu tahu kita ni masih belum bersedia. Maybe dari segi financial ke, or maybe dari segi kehidupan kita ke, kita kena betulkan diri kita ke, betul ke kita mampu untuk jaga anak. So benda-benda macam tu yang kita kena fikir. InsyaAllah kalau fikir macam tu, takkan stres. Jadilah macam I, 7 tahun, walaupun tipu lah, tak ada perasaan. Dia rasa macam tengok je orang ada anak, orang baru kahwin setahun dah ada anak, aku 7 tahun tak ada. Sedih, memang sedih, tak dinafikan. Tapi itulah realitinya. Kehidupan kita ni, apa yang Allah izinkan baru kita akan dapat. So kita kena sabar je lah, insyaAllah. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.